Wih, kamu pakai baju apa nih? Aku sekarang adalah pembalap. Mantap kan? Wih, iya nih guys, lihat nih, Sinces. Serius lu? Ya, nggak percaya. 3, 2, dan 1. Oke, Ces, aku pasti kalahin kamu. Nggak bakal. Sini kalau bisa. Aku yang di depan. Aduh, alarm. Alarm, aduh, diam. Waduh, rusak ini. Alarm invisible aku. Aduh, tiap hari aku begini, guys. Aku harus berangkat kerja nih. Tapi aku mau santai-santai dulu ah kali ini ya. Kali-kali akan nelat dikit kagak apa-apa kayaknya, woi. Aduh, aku mau mandi dulu deh biar seger. Aduh. Lihat nih, guys. Kamar mandi aku ya begini, guys. Cuman toilet doang, WC doang. Kagak ada showernya atau apaan. Ya udah begini tiap hari, guys. Kagak gosok gigi, kagak apa. Aduh, udah deh. Aku mau bikin kopi dulu, guys. Mana nih kopi aku? Waduh, kopi aku habis lagi. Makan apa nih gua? Ya ilah. Roti sama kubis lagi. Ya bari aku begini. Pusing dah gue, guys. Duh, udah deh aku mau santai-santai dulu. Cerah kali pagi ini. Aduh. Ini nih. Ya aku sebel setiap hari kayak begini, guys. Lihat tuh. Mentang-mentang gue kagak punya mobil, ya kan? Dia parkir sembarangan. Ya iya sih aku masih bisa keluar, tapi kan ngalangin jalan. Aduh, ini pasti tamu sebelah nih. Woi, dasar. Kagak jadi dah. Ntar malah jadi cekcok sama tetangga. Carport dia aja kosong gini. Wah, emang kagak beres nih orang sebelah nih, guys. Aduh, santai dulu aja deh, guys. Aku mau duduk-duduk dulu ya kan pagi ini menghirup udara yang segar pagi ini. Oh ya, guys. Ngomong-ngomong soal mobil, aku sebenarnya udah nabung, cuy. Aku udah punya tabungannya cukup buat membeli mobil milik tetanggaku. Kebetulan tetanggaku aja yang ngejual mobilnya, guys, ya. Dan aku udah ngumpulin uang. Aku pengen beli mobil dia, guys, karena mobilnya dia tuh masih murah, jadi aku masih bisa beli. Nah, ini dia nih, Innova punya tetanggaku yang kagak dijual, ya. Jadi bukan yang itu, cuy. Yang aku maksud adalah ini dia, Suzuki Cherry. Kau milikku. Waduh, akhirnya, guys, aku bisa beli Suzuki Cherry. Aduh, mana nih yang punya mobil? Tok tok tok, hello, Mas Tono. Oh, wah, halo, Mas Itex. Halo, Mas Tono. Ini kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrolin tuh soal mobilnya. Aku udah ada duitnya nih, Mas. Aku mau beli nih mobilnya nih. Mantep banget ini. Wah, akhirnya ada yang beli juga nih mobil saya. Yoi, masih mulus kan, Mas, ini mobilnya? Oh, masih lah, masih. Ini terawat, mobilnya peninggalan kakek saya. Waduh, peninggalan kakek lagi. Kelihatan banget jadulnya. Tapi gak apa-apa. Yang penting bisa pergi ke sana sini kagak kehujanan dan kepanasan. Siap, siap. Suara apaan tuh, Mas? Hello, warga perumahan sempit. Sinces lagi. Siapa tuh? Ada yang kenal siapa enggak? Woi, aku di sini. Wah, wah, wah. Set, apa kabar? Widih, mobilnya keren amat, Ces. Iya dong, mantap kan? Wih, ini Mazda Roadster, widih. Mantap kan, keren amat interiornya, Ces. Yoi, kamu sendiri gimana, Ces, nasibmu? Nasibku gimana ya, masih kayak gini. Wih, kamu pakai baju apa nih? Aku sekarang adalah pembalap. Mantap kan? Wih, iya nih, guys, lihat nih, Sinces. Serius lu? Ya, nggak percaya. Lihat dong nih mobil sama baju kok. Waduh, ya juga sih, guys. Keren amat, Ces, lu sekarang mobilnya keren. Aku sekarang juga udah tinggal di perumahan mewah. Lah terus rumah kamu yang ini gimana? Itu udah aku jual. Wih, dijual dong. Makanya kamu tuh udah 1 tahun kagak balik-balik. Pulang-pulang ternyata udah tinggal di tempat lain lu ya. Iyalah, aku udah jadi pembalap terkenal. Nggak level aku tinggal di sini. Ih, sombong amat, Sinces. Kamu gimana? Udah punya mobil belum? Duh, kalau aku ngomong aku mau beli mobil cerinya, malu kali aku sama Sinces. Oh, Mas Edek. Ya, Mas Tono. Ini mobil cerinya mau dibeli nggak ya? Saya mau buru-buru nih. Hah? Mobil ceri? Iya, mobil ini. Mau lo beli, Sinces? Aduh, parah banget sih lu, Ces.
Iya mas, ini mau aku jadi beli nih. Ya udah, buruan transfer. Saya ambilin BPKB dulu ya sama STNK-nya. Ya mas, saya buru transfer dulu nih. Oke, udah aku transfer. Mobil kinian. Aduh, hidup mau gak maju-maju ya, Seth. Ih, diam. Serah lu dah. Sobok banget sih, Seth. Mas. Oke, ini dia ya surat-suratnya. Silahkan dicek dulu. Oke, udah lengkap. Udah, mas. Yaudah, saya mau pergi dulu ya. Bye. Oke, mas. Makasih. Waduh, ini beli mobil kayak beli kacang aja. Ah, terserah lu lah, Seth. Kamu pulang-pulang sekarang sobong amat. Ya ampun, aku tuh bukan sampah, aku cuma bercanda. Bercanda lu jelek amat, menghina. Santai-santai, sensi amat sih, Seth. Aku justru mau ngajak kamu buat nonton balapan. Aku mau balapan. Widih, serius? Iya, gratis aja, aku bayarin. Wih, boleh lah, boleh. Ya udah, besok datang ya. Tapi, kalau bisa, kamu parkirin mobilmu di belakang ya. Lah, kenapa? Malu-maluin. Bye, Seth. Sampai bertemu besok. Ih, parah banget sih. Bye. Ya ilah, mentang-mentang punya mobil begituan. Kita diledekin mulu, guys. Tapi gak apa-apa dah, lumayan nonton gratis. Aduh, udah deh. Sinces balik-balik jadi pembalap. Yang sombongnya bukan main, woy. Aduh, wuhuh, mobil baru. Parkir dulu, guys. Ini emang tetangga gak beres. Eh, nyasar dong mobilnya. Aduh, udahlah, biarin dah. Kita aja ngalah. Aduh, udahlah. Besok aku mau nonton balapan. Kita lihat Sinces. Keren juga sahabat aku satu itu, guys. Dia jadi pembalap dong sekarang. Aduh, udah deh. Aku mau berangkat kerja dulu. Oke, berangkat. Aku gak sabar, hari ini adalah harinya, cuy. Aku bakal nonton balapan untuk pertama kalinya. Dan di sana ada Ences, guys. Sahabat aku yang sudah 1 tahun menghilang. Pulang-pulang ternyata dia jadi pembalap. Aduh, mantap kali sih Ences. Walaupun agak sombong ya, aku sebel sebenarnya. Tapi udah deh, biarin aja lah ya. Oke, langsung aja kita berangkat, guys. Pakai mobil baru aku. Let's go. Wow, mantap kali ini mobil. Aduh, oke guys, kita bakal berangkat ke sirkuit Sentul ya guys ya. Langsung aja kita berangkat, guys. Aduh, udah gak sabar aku, guys. Oke, kalau gak salah lewat sini nih, cuy. Jalannya emang kecil banget. Tapi kalau udah sampai sana, sirkuitnya itu luas ya guys ya. Waduh, nih kita ngelewatin kayak beginian dulu dong. Lumayan nih, ntar kita pulang kita jajan dulu di sini, cuy. Kita jajan bakso dulu ya. Tuh kan, ada apa nih? Masakan Padang. Tuh, mantap boy, ada warung boy. Waduh, lumayan nih, aku mau beli dulu nih aquanya. Permisi. Go. Eh, kok kagak bisa masuk gua? Lah, gambar doang. Ketipu gua, guys. Waduh, ini makanannya juga gambar. Wah, kacau nih, cuy. Oh, yang ini asli, guys. Yang ini asli. Apa nih? Warung Bang Patiu. Aduh, lumayan lah. Halo, Bang. Aduh, kagak ada orangnya. Mungkin pada nonton balapan semua ya, guys ya. Aduh, udah deh, kita langsung aja berangkat lah. Ah, kelamaan. Oke, guys. Jalannya sempit amat. Wih, ini baru pertama kali guys aku kesini ya. Soalnya aku gak pernah bisa nonton, cuy. Ini akhirnya bisa nonton nih, dibayarin Ces. Sentul International Circuit. Ini dia. Widih. Waduh, udah ada polisi aja nih. Oke, kita parkir di sini ya guys ya. Oke, Pak. Sudah. Widih. Itu Ces tuh. Wah, kita langsung aja guys. Kita nonton ke ininya. Ces, woi, Ces, aku di sini Ces. Seth, hei, datang juga lo. Iya, akhirnya aku bisa nonton Ces. Lihat dong, Ces yang pembalap hebat melakukan aksinya. Aku ini jago banget lo. Oke lah, terserah lu. Aku bakal nonton dari sini ya. Siap. Alah, ini lawan juga terlalu gampang. Waduh, sombong amat sih Ces. Sudahlah, biarin aja guys. Yang penting aku bisa nonton nih. Pembalap apel, ayo kita langsung selesaikan. Enak aja lu ya, pembalap apel, apel. Aku bakal kalahin kamu. Ah, ayo. Ah, siapa takut? Hup. Baiklah, kalian siap? Siap. Siap. Baiklah, dengarkan aba-abaku ya. Saat aku lompat, kalian berdua jalan. Oke. Baiklah, dengarkan aba-abaku ya. Ayo cepatlah. Aku pengen puran ngalahin tuh orang. Ah, diam kau ya. Saat aku melompat, kalian jalan, oke? Iya. 3, 2, dan
Satu, go! Sini kau! Aku memimpin! Kejar kalau bisa! Mobilmu lama! Aku akan mengejarmu! Belum apa-apa, udah ketinggalan! Aduh! Mobil dia cepet banget! Kalau kini aku kalah! Ini mah lawan gak seimbang! Terlalu gampang buat ngeces! Tinggal belok sini! Gaspol! Mobil dia kecek banget! Kemari kau! Kamu gak bakal bisa! Wah, mana nih guys? Belum kelihatan nih mobil Yances. Dia menang kagak ya? Waduh, kita lihat cuy. Dia sombong doang apa emang beneran jago sih itu orang? Aduh. Woi, Mas. Peting keringan di situ lagi dia. Mana nih? Lihat tuh cuy. Wah, kayaknya itu guys. Oh iya bener. Itu si Yances. Wih, Yances. Mantap Yances. Wih, Yances. Wah, mantap. Mana nih yang satunya? Belum kelihatan. Wah, itu baru datang dia. Menang telak si Chess, guys. Wow. Waduh, baru datang tuh. Waduh. Woi, hati-hati. Waduh, nabrak mobil polisi dong. Kau rasakan lu sekarang. Wudih, mantap, Chess. Nice. Yoi, bro. Aku emang jago. Aduh, sial. Woi, Pak, mobil polisi lu tabrak. Hah? Kamu? Pemirsa sekalian, pembalap yang satu ini gak bisa balapan, cuma omongnya gede doang. Lihat kamu ya, aku bakal balas dendam. Aku bakal kembali ngalahin kamu. Wow, sebuah drama tapi luar biasa. Ses, yoi, mantap kan? Aku adalah pembalap nomor satu sedunia. Gak ada satu orang pun yang bisa ngalahkan kau. Wah, Jess, kamu luar biasa. Terima kasih, Pak. Kita bertemu lagi di balapan selanjutnya ya. Kerja bagus. Siap, Pak. Baiklah. Waduh, Jess, keren lu, Jess. Iyalah, gak ada yang bisa ngalahin aku. Udahlah, malam ini kita main ke rumahku. Mau gak? Wih, oke deh, boleh. Ke rumah baru kamu ya. Yoi, daripada di rumahmu jelek, aku gak mau. Maksudnya, ya gitulah, rumahku aja yang bagus. Ya ampun, sombong banget. Aku sakit hati loh guys sebenarnya. Tapi yaudahlah, gak apa-apa. Oke. Lah, terus mobil aku gimana dong, Ces? Alah, mobil murah. Nanti aku beliin. Waduh, ngeri amat lu. Iyalah, Ces gitu loh. Kenapa tuh orang? Nangis di pojokan ya. Aduh, malang banget nasibnya. Nah, ini dia Stephen Land, perumahanku. Wih, ini kan perumahan paling mahal di sini. Iyalah, masa perumahan murah? Waduh, sombong kali tapi udahlah. Rumahku yang ini, paling depan. Nggak usah ke sono-sono. Langsung sampai, ayo. Wih, mantap kali ini rumahnya Ces, guys. Waduh, oke. Kita turun. Wih, mantap cuy. Ayo, Ces. Dasar orang kampung, buruan masuk. Kalau ngomong yang benar dong. Aduh, si Jas parah banget sih. Ini dia rumah kau. Wow, waduh. Wih, sini ada kolam renang juga cuy. Waduh, cetek amat di kolam renang. Ini mah kolam ikan, cocoknya. Ledek amat, ini ada tombolnya. Kalau dipencet nanti dia langsung jadi dalam. Wih, keren amat. Iyalah, orang kaya gitu loh. Pembalap nomor satu sedunia. Terlalu dah, Ces. Tapi emang kamu keren sih tadi. Wah, hebat-hebat, Ces. Gak nyangka aku kamu sekarang jadi bisa gini. Padahal dulu kerjaannya balap liar mulu. Sampai dikejar Satpol PP. Ya, itu kan dulu. Kau sekarang aku udah jadi pembalap internasional. Gak kayak kamu. Kamu ngomong kamu sekarang jadi apa? Masih kayak dulu ya. Jualan keripik di pinggir jalan. Iya sih. Ya, kalau aku mah dengan level kayak gitu. Itu masa lalu kok. Sekarang aku udah sukses. Ya ampun, sombong amat sih lu, Ces. Ya sorry, ini kan fakta. Fakta, tapi kan gak gitu juga lah dari tadi kamu. Ngomongnya bikin sakit hati mulu. Hei, kena karma buruk kapok lu.
Aku ngomong fitnah. Aku juga gak percaya karma. Semua itu tuh all skill. Aku bisa sukses karena kerja keras kok. Gak kayak kamu. Kenapa lu jadi ngegas? Ya aku baru inget aja. Kalau aku gak level temenan sama kamu. Idih, gitu amat. Terus ngapain kamu ajak aku sini? Biar kamu lihat kalau aku ini udah kaya raya. Pembalap nomor satu. Parah banget sih lu. Udah lah, terserah kamu aja. Aku mau pergi aja dari sini. Sombong banget. Suatu saat, kalau kamu kena batunya baru tahu rasa lu. Bla 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 bla. Gak mungkin lah. Aku nih yang paling hebat. Wah parah guys. Sinces kesurupan apa sih? Udah lah Ces, aku mau pulang aja. Aku juga gak mau temenan sama kamu. Orang sombong gini. Ya silakan. Bye. Aku mau ketemu sama orang-orang penting. Mereka mau party di sini. Selalu dah. Aku pulang aja. Bye. Wah, parah banget Sinces guys. Dia sekarang sombong amat. Bentang-bentang rumahnya di sini. Bilang kagak level lagi dia temenan sama aku. Gaya amat tuh anak. Padahal dulu kita jualan bareng. Kita susah bareng. Terus dia tiba-tiba minggat. Balik-balik. Jadi kayak gitu cuy. Aduh, sekarang nih aku jalan lagi. Mobilku ketinggalan di sirkuit. Katanya mau beliin. Ternyata cuma mau pamer guys. Aduh, sakit hati banget aku. Udah deh, aku pulang dulu aja. Aduh, aku masih kepikiran mulu guys sama Sinces. Dia sombong banget ya sekarang. Padahal dulu tuh kita bareng-bareng, susah bareng. Sampai suatu saat dia tuh pergi guys dari perumahan ini. Dan kita udah gak pernah kerja bareng. Aku ngubungi dia juga gak bisa. Dari sekarang balik-balik dia jadi pembalap. Kagak tahu gimana caranya deh. Tapi yang jelas dia sekarang sombong banget woy. Omongannya itu lu pedes banget guys. Aduh, aku jadi benar-benar pengen banget bisa ngalahin dia. Biar dia tuh tahu kalau di dunia ini bukan dia doang yang paling jago. Aduh, tapi aku gak punya mobil. Aku punya cuma mobil ini doang. Ini kenapa lagi? Aduh, bikin pusing nih tangga. Woi, kalau lagi ada tamu tuh mikir dong. Jangan parkir sini juga. Aduh, pengen banget aku marah-marah. Tapi jangan, gak boleh guys. Aku harus sabar guys. Ini perumahan isinya cuma berapa rumah doang. Masa iya gue marah-marah sama situ. Ntar kita jadi masalah kan. Males dah gue. Udahlah, gue tabrak juga nih. Apa gue bledosin nih rodanya. Lagi sebel sama Sinces. Makin sebel gara-gara beginian woy. Aduh, gimana ya caranya aku bisa ngalahin Sinces ya. Mana aku juga gak punya kenalan siapa gitu yang punya mobil balap atau apa. Siapa tuh? Nah, mobilnya keren amat. Misi mas. Oh ya mas. Saya mau nanya, rumah blok D nomor 2 mana ya? Blok D nomor... Oh itu mas, sebelah sana. Yang ini nih. Ini nih rumahnya. Wah, ini pasti pembeli rumahnya Sinces guys. Ini dulu rumahnya Sinces nih. Oh ini pasti pembelinya nih. Loh, kalau gak salah, mobil biru ini kan mobil yang balap kemarin. Lah, kok? Aduh, akhirnya nyampe juga. Makasih ya mas, salam kenal ya. Saya penghuni baru rumah ini. Hah? Mas, masnya kan yang kemarin balapan di sirkuit Sentul? Hah? Iya, kok masnya tahu? Nonton ya? Iya, saya nonton. Yang kalah sama Ances kan? Ances? Aduh. Maaf mas, saya sebel banget sama si Ances itu. Dia pembalap paling sombong sedunia. Saya kalau balapan sama dia rasanya emosi. Tapi sebenarnya saya nggak emosian sih. Saya sebel aja sama dia. Sombongnya kelewatan. Hah? Ternyata si Ances emang sombong guys. Emang dia juga sombong di... Kalau mau balapan mas? Iya, semua pembalap itu gak mau yang ada yang kenal sama dia, saking sombongnya. Waduh, ngomong-ngomong, rumah yang mas beli ini dulu ya bekas rumah Ances nih. Waduh, masa sih? Huh? Iya, sekarang dia ada di perumahan mewah sana. Lah, masnya juga kok kesini, kan masnya pembalap internasional. Gara-gara balapan kemarin saya kalah sama Ances. Saya istirahat dulu mas ke balapnya. Jadi saya pindah ke sini dulu. Waduh, ngomong-ngomong, sebenarnya aku pengen banget ngalahin Ances. Waduh, ternyata kamu pembalap juga. Bukan sih, aku gak punya mobil juga. Cuman aku yakin aku pasti bisa ngalahin dia. Tapi sayangnya aku gak punya mobil. Wah, kalau soal ngalahin Ces, tenang, aku bakal bantu kamu. Aku punya teman, dia punya mobil banyak banget. Dia pasti mau pinjemin mobilnya. Tenang aja, tunggu dulu ya. Aku bakal telepon dia. Halo. Waduh, seriusan nih. Wah, kita bakal dapat pinjaman mobil guys. Ini dia saatnya. Aku bakal kalahin Sinces. Aku pasti bisa. Mas. Oh iya. Aku bakal bawa mobilnya. Aku bakal ajarin kamu biar bisa kalahin Ces. Serius nih? Iya, pembalap yang satu itu
dia harus dikasih pelajaran. Soalnya dia sombong banget. Tunggu ya, mobilnya bentar lagi datang. Waduh, oke mas, aku siap-siap dulu deh. Waduh, aku bakal dikasih mobil balap guys. Waduh, gak menyangka aku. Wah, ini mobil kayak begini aneh. Alah, udahlah, kita singkirin dulu aja. Alah, nabrak-nabrak tuh mobil. Terserah lah, salah sendiri parkir ngaco. Ini mobil kita buang dulu aja guys. Dah, kita buang aja nih ke situ. Biarin dah. A few moments later. Waduh, serius nih mas, saya bakal diajarin balap. Iya, tenang aja. Nah, itu tuh mobilnya. Oh, mana? Waduh, oh itu. Wih, keren banget. Wih, mobilnya keren amat. Waduh, ini guys, mobilnya. Oke, mas, kau pakai mobil ini ya. Ngomong-ngomong, kenalkan, aku Gamdi. Oh iya, aku Zed. Oke Zed, kita bakal kalahin Sintes pembalap sombong itu. Oke, ayo. Wuhuu, keren banget guys, lihat. Wih, waduh, oke guys, aku gak nyangka nih aku bakal naik mobil kayak begini. Waduh, saking cepernya, wih, ceper amat ini. Ayo, kita langsung aja ke Sentul, mumpung di sana sepi. Hari ini bukan saatnya latihan. Oke mas, waduh, waduh, gak nyangka guys, aku guys lihat nih, aku gak nyangka bakal bisa di sini. Ya udah, ayo kita langsung aja latihan. Kamu lawan aku ya. Ah, langsung lawan? Iya, ayo. Waduh, oke deh, siap. Wah, ini mobil mantep banget nih guys. Lihat nih ya, dia bisa kayak gini. Wow, tuh, lihat tuh guys. Wow. Ayo, kita berangkat. Oke, 3, 2, 1, go. Woohoo. Zed pun terus berlatih agar dia bisa mengalahkan Ences. Oke, ini dia. Ini dia saatnya guys. Aku sudah berlatih dari pagi sampai pagi lagi. Lebay sih. Tapi pokoknya aku udah berlatih dengan kelas guys. Dan hari ini lihat baju aku udah keren kan? Kayak pebalap Nissan. Waduh, mobil aku juga Nissan GTR nih guys. Mantap kan? Aku bakal kalahin Sinces. Ah, Mas Kamdi, ayo kita berangkat. Ini dia. Eh, tiba-tiba seperti itu. Ayo, kita kalahkan Ences si pembalap sombong itu. Oke, ya udah, aku bakal bareng kamu ya. Siap. Ayo, kita berangkat, Mas. Aduh, aku udah gak sabar, guys. Ences gak tahu kalau hari ini aku bakal datang juga ke balapannya. Eh, siapa nih yang telepon nih? Waduh. Kenapa, Zed? Ada yang telepon nih. Bentar. Halo? Halo, Zed. Ences lagi, kenapa lu? Hari ini aku mau balapan. Mau lihat gak kejagoan dan kehebatan Ences dalam balapan? Lawan aku pasti kalah semua. Lawan pasti kalah semua. Oke, aku bakal datang. Nah, aku bakal nonton. Nah, gitu dong. Jangan lupa ya, bawa gerobak daganganmu. Nanti dagang di sana ya. Serah lu lah, sobok banget. Aduh, parah banget mas. Dia ngajakin aku nonton tapi sambil menghina. Ini dia saatnya, kita kalahin dia. Oke, ya udah kalau gitu, kita berangkat. Aduh, sobong banget. Mau balapan aja aku pakai diledekin segala. Oke, dia nggak tahu guys kalau aku bakal jadi pembalap juga di sana. Dia pasti bakal kaget banget. Dan kita bakal kalahin dia pakai mobil ini nih. Mantep banget nih mobil. Let's go. Oke, ini dia guys, saat-saatnya. Sinces pasti kaget banget kalau pembalapnya adalah aku. Ayo kita habisi dia biar dia nggak sombong. Ya, oke, ini dia guys, udah rame nih. Wah, itu dia ternyata. Wah, Sinces kagak tahu tuh kalau kita pembalapnya. Oke, langsung aja. Oke, lihat tuh Sinces, aku udah jago sekarang. Ah, sini kita tabrak sekalian nih. Ah, dasar pembalap amatiran. Ngerem gak becus. Waduh, ini berkatain gak becus nih aku. Keluar Zed, kasih tahu kamu siapa dia. Eh, kasih tahu dia siapa aku maksudnya. Nah itu, balik-balik dong. Ah, Ences. Kok lu Zed? Ya, aku sekarang juga udah bisa balap. Kamu pikir kamu doang yang bisa, ha? Lah, siapa yang ngajarin? Mobil siapa tuh? Pasti minjemnya. Minjam-minjam, kagak penting. Yang penting kita lihat siapa yang lebih jago, ha? Aha, Ences. Wah, ternyata lo. Kita lihat ya. Kamu ternyata orang dibalik sih, Zed. Lihat aja ya, Zed. Gak bakal bisa ngalahin aku. Dan aku tetap juara. Kita lihat aja nanti. Kamu belum tahu kemampuannya. Oke, serah lo. Oke, Zed. Kayak kemarin ya, kamu udah tahu gimana caranya. Siap.
aku pasti bakal kalahin dia. Ya udah, kamu siap-siap dulu sana. Oke. Aku bakal nonton dari podium. Siap. Oke guys, langsung aja. Kita pasin dulu nih. Wah. Ternyata dia balik lagi. Kali ini bawa pembalapnya sendiri. Ces, kamu harus kalahin dia ya. Kalau sampai kamu kalah, kamu tahu kan akibatnya. Ya ampun, aku gak bakal kalah. Aku nih pembalap nomor satu. Kalau aku kalah, aku siap dipecat dan berhenti jadi pembalap. Gak ada yang bisa ngalahin aku. Oke, kalau gitu Ces, aku pegang kata-katamu ya. Iya pak, tenang aja. Aku mau langsung aja. Kita langsung selesaikan ini. Waduh, oke guys, ini dia saatnya. Oke, kalian tahu peraturannya ya. Ya. Aku akan berhitung 1, 2, 3 dan saat aku lompat, kalian jalan. Oke, siap. Baiklah. Oke, Ces. Hah, lihat nih tenaga mobilku. Waduh, kok sampai terapi-api gitu sih mobilnya? Belum tahu lu ya, ha? Kelewatin kristal. Aduh, ya, mundur. Baiklah, para peserta, kita akan segera mulai. Aku akan berhitung. 3, 2, dan 1. Oke, Ces, aku pasti kalahin kamu. Gak bakal. Sini kalau bisa. Aku yang di depan. Aduh, aku bakal kejar. Sini. Oke, guys, aku masih memimpin di sini. Aku pasti bisa menang nih. Sampai jumpa, pecundang. Waduh. Wah, curang dia. Wow. Aduh, aku nabrak, guys. Kacau nih. Kacau. Wow. Udah dibilang. Kamu gak bisa ngalahin aku. Kamu belum tahu nih mobil. Aku pasti bisa selip. Depan tuh ada belokan, guys. Kita pasti bisa selip dia. Gak bakal. Wow, santai dong. Waduh. Waduh. Wah, kacau nih, guys. Kita harus selip dia lagi. Mana jauh banget lagi. Sini lu, Ces. Waduh, gawat nih, guys. Sini Ces di depan nih. Waduh. Oke, lap pertama aku kalah. Tapi ini dia. Jalan lurusan. Bye, Ces. Hey. Oke, guys. Kita sekarang ngimpi. Sampai jumpa. Wah. Aduh. Wah, gawat tuh orang, guys. Ces. Udah, ngalah aja. Kamu gak bakal menang. Kita lihat aja. Ces, sana dagang lagi. Awas lu ya. Jangan jadi pembalap. Kamu payah. Oke. Ces, sini lu. Kita bakal selesaikan ini sekarang juga. Bye. Wah. Oke guys, kita memimpin sekarang. Aman. Sin Ces. Dadah. Wih, motok jalur. Wah, parah nih curang. Ces. Kamu bakal kalah. Wow. Wah, belok. Ini dia, jalanan lurus. Ini dia kelebihan mobil ini. Dia kecek banget. Oh, safe. Stop. Aku adalah pemenangnya. Aku menang, guys. 2 lap. Ces kalah. Wow. Waduh, Ces. Kenapa tuh dia? Wah, gawat. Ces. Wah, Ces kecelakaan, guys. Gawat banget deh. Ces. Ces, lu gak apa-apa kan? Aduh. Aku kalah. Badanku sakit semua. Waduh, ambulan. Seseorang, tolong. Wah, gawat. Kenapa dia? Waduh, lihat nih. Ces kecelakaan. Ces. Badanku sakit semua. Kayaknya aku harus dibawa ke rumah sakit. Oh, no. Waduh, gimana deh? Ya udah, ayo burunan. Kita harus selamatin dia. Ces. Oh, itu tuh si manajernya, Ces. Kenapa dia? Pakai nanya kenapa dia kecelakaan tuh. Wah, dasar gimana sih? Wah, sesuai kesepakatan, Ces, kamu dikeluarkan dari tim balap kami. Dan mobilnya, sini, kembaliin. Lupa. Waduh, sesuai kesepakatan. Aku rugi besar kalau kamu kalah. Wah, parah banget tuh manajer. Ces, lu gimana? Tolongin aku. Badanku sakit semua. Yaudah, ayo kita bawa dia. Wah, kagak waras tuh orang. Yaudah, ayo kita selamatin dia. Aduh, kita nungguin si Ces nih guys di rumah sakit. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa ya, Mas Kamdi.
Ya, moga-moga dari kejadian ini dia jadi orang yang lebih bisa menghargai orang lain dan gak sombong lagi. Iya deh, aku yakin juga ini pasti dia kayak gini gara-gara dia terlalu sombong, guys. Makanya guys, jangan sombong kayak Sinces ya. Aduh, dadah. Mudah-mudahan aja dia gak kenapa-kenapa nih. Ya, kita doain aja. Oh, itu tuh dokternya. Oh, dok, gimana keadaan sahabat saya, dok? Oh, maafkan aku harus berkata ini. Tapi... Hah? Tapi apa? Pasien, dia tidak bisa disembuhkan. Dan sepertinya dia jadi gila. Hah? Jadi gila? Maksudnya? Coba kalian temui dia. Siapa tahu dia bisa sehat lagi. Kalau enggak... Dia bisa benar-benar gila. Hah? Waduh, gawat ini. Ayo, Zed, kita harus jenguk Sinces. Waduh, kenapa emangnya? Mana? Lah, gak ada orang. Mana? Loh, iya kagak ada orang. Oh, gak ada orang. Iya, gak ada. Seseorang, tolong orang itu. Dia keluar dari jendela. Waduh, pasiennya lompat dari jendela. Maksudnya dia keluar dari jendela terus manjat-manjat. Dia pikir dia Spiderman. Dasar. Hah? Kenapa sih? Ences. Ini rumah sakit apa sih? Kok gak tahu aku juga. Si Ences manjat-manjat. Mana? Kok gak ada? Kayaknya Ences gak segila itu. Kita coba lihat kamar sebelah. Waduh, aneh-aneh aja sih. Coba kesini, Zed. Oh, lah ini Ences. Mana? Ya ilah, Ces. Berarti itu dokter salah pasien dong. Aduh, gimana sih? Ada pasien ngamuk, Ces. Dia keluar lewat jendela terus manjat-manjat. Waduh, mana tuh orangnya? Kagak tahu dah. Masa sih? Iya, aku juga kaget. Aduh, ngomong-ngomong, guys. Terima kasih. Kalian udah menyelamatkan nyawaku. Walaupun aku jadi kehilangan kerjaanku gara-gara kalah balapan sama kamu. Tapi aku dapat pelajaran yang sangat penting. Iya, Ces. Kita juga senang kalau kamu gak kenapa-kenapa. Iya. Mudah-mudahan pengalaman ini memberikanmu pelajaran, ya, Ces. Oh, aku udah belajar banyak hal. Aku gak bakal jadi pembalap yang sombong lagi. Aku udah kapok. Mulai sekarang, aku gak bakal sombong lagi. Maafin aku ya, kawan-kawan. Iya, Ces. Aku juga minta maaf. Yaudah. Iya, aku juga ya. Gak apa-apa. Setelah kamu sembuh, kita balapan bertiga, gimana? Boleh juga tuh. Wuhuu. Ayo kita lakukan. Aduh, tapi badanku masih sakit. Ngomong-ngomong nih, kaki kenapa sih? Kakiku pegel, jadi aku angkat gini. Ya ilah. Ya udahlah, cepetan sembuh ya, Ces. Iya, makasih ya teman-teman. Wah, gimana kalau kita makan bakso Pak Jarot? Wuh, boleh juga tuh. Nice. Wah, aku mau. Pesenin ya. Oke. Mereka pun menjadi sahabat yang sangat baik. Dan Ces pun telah mendapatkan banyak pelajaran dari kejadian itu. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Thank you.